Halo, dengan saya Mustia yang masih di seri membuat website perpustakaan menggunakan Laravel 8 dan Libware. Untuk kali ini, kita akan perbaiki sedikit tentang koordinat kita. Sebelumnya di Libware, untuk peminjam kita buatkan folder. Tapi untuk si petugas, dia belum ada foldernya. Jadi kita akan buatkan dan kita akan pindahkan sekaligus. Nanti kita akan setting untuk perubahannya. Oke, kita akan buatkan folder untuk peminjam. Petugas. Ini kita akan cut. Kita kasih ke petugas. Masukkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan setting untuk buku indeksnya. Kita akan tambahi dia dengan sebelumnya yaitu petugas. Kemudian titik seperti ini menandakan bahwa Libwire ini dia mengambil dari ada Libwire, kemudian turun ke petugas, kemudian turun ke buku. Buku inilah yang digunakan, yang ada di buku ini. Kemudian ke kategori Ctrl D, kemudian custom, kasih titik, kemudian ke benar fit. Index penerbit, oke. Parcel, petugas, kasih titik, kemudian tirak. Index, Ctrl D, petugas, titik, oke. Selanjutnya di sini, di Libwire yang ada di HTTP, kita perlu tambahi juga yang namanya petugas. Menggunakan huruf besar, oke, atau huruf depan yang besar. Selanjutnya, karena di sini kita tidak menggunakan petugas, dan seharusnya kalau kita lihat di buku, dia menggunakan petugas itu FTTP Libwire peminjam, karena cuma satu peminjam. Sedangkan di petugas, harusnya kita juga masukkan petugas. Tapi sebelum itu kita akan blok dulu ini di bawah, kemudian kita akan move ke dalam tugas. Oke, di sini kita akan kasihkan backslash yang ada di atas enter, kemudian tugas seperti ini. Kita akan copy, kemudian kita pastikan di bawah. Oke, selanjutnya di penerbit. Selanjutnya di rak. Seperti ini. Selanjutnya kita perbaiki di rendernya. Oke, diam render dibayar rak. Kita akan tambah di sini petugas. Titik seperti tadi. Oke. Kita akan tambahi juga di penerbit, kategori, dan buku. Tugas. Kemudian terakhir di buku. Selanjutnya di webnya sini untuk buku ini dia kan mengarahnya ke controller tugas buku. Nah, jadi dalam tugas buku ini. Kemudian dia ke petugas buku, dia cari ke petugas buku indeks. Oke, di sini sudah benar, dia ambil dari Libwire, tugas buku sudah
Dan ketika menjalankan ini, dia perlu merender dari buku yang ada di sini. Oke, kita coba login dan lihat perubahannya. Kategori oke, seharusnya tidak ada yang kemudian kerak. Dia masih aman, norbit. Ke buku. Oke. Ini sudah selesai semua. Kita akan logout. Dan kita akan perbaiki sedikit di tampilan kita. Apabila cara seperti ini, kita akan buat dia 4 buku dalam satu baris. Kemudian apabila kita kecilin, dia akan berubah jadi 3, kemudian berubah jadi 2, kemudian berubah jadi 1. Jadi di buku yang ada di require, kemudian meminjam buku. Di sini kita akan ubah jadi call in LB untuk large-nya kita akan buat 3, call MD-nya kita akan buat 4, dan call untuk SM kita coba buat 6. Oke. Jadi kita akan refresh. Oke, ini 2, ini berubah 3, berubah 4. Jadi sebelumnya di dalam apa namanya Bootstrap itu dia punya ada 12 kan seperti ini. Jadi apabila dia ada 3, berarti dia punya tiga-tiga. Ini tiga, dan ini tiga. Jadi ada 4. Oh, 4 buku. Kemudian untuk MD, dia ada 4. Oke, seperti ini. Jadi dia punya 3 buku. Selanjutnya kalau dia SM small, dia punya 6, jadi dia punya 2 buku. 12 dibagi 6 adalah 2, seperti ini. Apabila dia kecil, maka secara otomatis dia akan jadi 1. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.